di YouTube channel aku Raudi Glaudi. Hari ini aku excited banget, so happy because kemarin aku baru dikirimin lagi produk dari Scarlett dan seperti di judul, hari ini aku bakalan review lagi serum terbaru dari Scarlett, yaitu Glow Tening Serum dari Scarlett. Bentar aku bakalan review juga manfaatnya apa, terus worth it nggak itu dibeli, dan juga cocok nggak di kulit kalian. Aku bakalan juga kasih tahu manfaat yang udah aku rasain selama pemakaian beberapa hari ini. Tapi sebelumnya Scarlett juga sudah mengeluarkan serum-serum terbaik mereka, yang seri Brackley dan seri Acne. Untuk yang seri Brackley ini, aku udah sempat review kemarin sepaket juga dengan cream neck dan day-nya. Kalau kalian yang penasaran, kalian tinggal klik aja link di atas, aku udah taro. Untuk sekarang ini, aku lagi sering banget pakai yang seri Acne, karena kenapa? Aku lagi ada jerawat-jerawat juga, jadi aku lagi pakai yang Acne. Dan aku combine dengan yang Glow Tening Serum. Nah, biasanya kan kalau produk-produk untuk pembasmi jerawat itu sangat tidak dianjurkan untuk langsung padupadankan dengan yang pemutih. Kenapa? Karena apa, efeknya nggak bagus. Tapi kalau Scarlett ini dia bagus banget, dia bisa dikombin dengan si Glow Tening Serum ini. Jadi ini bagus banget, kalian nggak perlu khawatir pada saat kalian lagi jerawatan, kalian bisa juga langsung mengglowingkan muka kalian dengan si serum Glow Tening ini. Nah, sekarang aku mau jelasin apa aja yang terkandung dan manfaat-manfaat apa saja yang terkandung di dalam Glow Tening Serum ini. Nah, manfaatnya itu yang pertama, membantu mencerahkan kulit wajah, membantu membuat kulit menjadi lebih glowing, membantu memudarkan bekas-bekas jerawat, membantu membuat kulit menjadi lebih sehat, menyamarkan garis-garis halus dan flek hitam pada wajah, yang terakhir, menenangkan dan memperbaiki skin barrier. Aku mau jelasin juga kandungan serta manfaat dari Glow Tening Serum ini. Yang pertama, tranexamic acid itu meredakan peradangan kulit, melindungi kulit dari sinar UV, dan meratakan warna kulit. Niacinamide melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan mengendalikan produksi minyak pada wajah. Geranium oil menyamarkan garis halus pada wajah serta mengencangkan kulit dan memperlambat penuaan. Alanoin kaya akan antioksidan sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Sekarang aku mau bahas yang acne serumnya. Ini biasanya aturan pakainya, aku pakai dulu ya acne serum atau yang Brackley serumnya, lalu kita double dengan yang Glow Tening Serum. Nah, untuk teksturnya sendiri dia cair banget kayak air, bening juga. Pas diaplikasikan di wajah aku ini rasanya enteng banget, enak banget, langsung nyerap gitu. Dan yang aku rasakan setelah aku pakai beberapa hari si serum ini, jerawat aku udah benar-benar berkurang banget, alhamdulillah banget. Dan ini udah bepom, udah aman juga, dan harganya hanya Rp75.000 aja. Kalian wajib coba. Nah, sekarang aku mau bahas yang Glow Tening Serumnya. Ini juga serum yang recommended banget, yang aku saranin ke kalian karena dia berhasil menghilangkan atau memudarkan bekas-bekas jerawat aku. Untuk teksturnya juga sendiri dia seperti susu, gak bening, gak kental juga, gak terlalu cair juga. Tapi pas diaplikasikan di wajah ini benar-benar enteng, enak gitu, langsung hilang nyerap aja gitu. Dan benar-benar dia bisa mengglowingkan muka aku dalam sekali pemakaian. Ini wajib banget kalian coba. Tadi sedikit review dari aku, semoga kalian suka dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir, and jangan lupa juga like, comment, and share ke semua sosmed yang kalian punya. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini sebanyak-banyaknya, dan see you next video, bye.